kejadiannya lokasi untuk perencanaannya memang ada di Banjarbaru. Kemudian pelaku pelaku melakukan tindak pidananya pertama ada di Martapura, di daerah Sekumpul. Kemudian dilanjutkan ke TKP yang kedua yaitu di daerah sekitar depan lapangan mini Barakat, tepatnya di ex kantor pengadilan agama Martapura. Satu diantaranya adalah perempuan, tujuh adalah anak, salah satunya adalah perempuan, kemudian tiga adalah dewasa laki-laki. Mengaku semua, Bu? Iya, karena mereka setelah kita konfrontir satu sama lain memberikan keterangan yang sama, dan kita jadikan mereka itu adalah saksi mahkota untuk masing-masing berkas. Karena satu perkara ini kita bikin 7 berkas.